Sudah sampai di Rad Motorsport. Tumben isu wis longgo nang ngene. Iya. Oh, sik ngenteni berarti aku iki. Antri bos lho, kurang isu tekone. Kurang pagi. Dewi Dino tes langsung nggak popo gitu. Ban mesin ini panas los. Kita Dino tes askru keringan. Kalau kemarin askru 3 kilo 1 on, sekarang kruk as 2 kilo 8 on. Cuma beda berat kruk as, lainnya sama semua. Tembus berapa? Kalau feeling saya lebih enak askruk berat timbang askruk ringan. Kalau segi kenyamanan pakai OTW enak askruk yang ringan ini, lebih smooth. Tapi kalau buat tarian saya lebih sering pakai kruk as yang berat. Selebihnya biar hasil yang menjawab kita dyno test. Foto kak wingi spek ya. Isi 200 cuma iki pak standar. Sing wingi pak 3 mili. Beda stang no. Karo abote tok. Abote askruk. Yeah.
Jadi seperti itu saja soal hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Besok kita buatkan Satria Fu non balancer ya. Habis buat konten.
Lanjut nyerbis. Masnya kemarin ke sini tanggal berapa, Mas? Tanggal 5. Tanggal 5. Terus ini ketampung tanggal berapa ini, Mas? Tanggal 25. Tanggal 25. Selang 20 hari, Mas ya. Soalnya bengkelnya si Bu Pol, Mas. Jadi kalau nyerbis atur jadwal gitu aja. Waktunya sangat sibuk buat konten, terus spare part online, terus ini bengkel ini. Jadi bengkelnya agak tak kesampingkan. Ini motor temen ini, Mas ya? Iya, motor. Iya, motor temen. Motor sampean yang tak buat konten 2008 gitu ya. Iya, 2008. Iya, Satria Food 2008. Terus ini motor temen ini. Suruh nyerbis. Servis total teman dari teman. Oke, lanjut Mas ya. Oke, lanjut. Ini sudah dipakai harian, dipakai jalan santai, dipakai gaspol, sudah dipakai beberapa minggu. Jadi kesimpulannya untuk 200cc kali ini, untuk tipe askruk ringan, jadi yang saya rasakan motor lebih nyaman ya. Jadi tarikan lebih smooth. Cuma untuk powernya saya rasakan lebih besar 200cc yang sebelumnya ya. 200cc yang kruk asnya lebih berat, itu tarikannya lebih greget. Itu yang saya rasakan. Terus saya coba dyno test biar lebih membuktikan, dan ternyata benar. Horsepowernya dapat di angka 22,9. Untuk torsinya dapat di angka 18,8 ya. Lebih kecil dibandingkan 200cc yang sebelumnya yang dapat horsepower 25,9 dan torsinya 21, lumayan ya, selisihnya sampai 3 horsepower dan 2,2 untuk torsinya. Jadi untuk kenyamanan, intinya ya, langsung pada intinya, untuk kenyamanan saya lebih recommended kruk as yang ringan ini. Jadi nggak begitu getar, dipakai juga nyaman. Tapi kalau untuk power, kalau fokusnya ndek tenaga, saya lebih rekomen tipe kruk as yang 200cc yang sebelumnya ya. Jadi kelihatan jelas kita main data, nggak cuma main perasaan. Sebenarnya kalau saya merasakan, kalau saya pribadi sudah cukup ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya biar enak main data, jadi saya dyno test dan hasilnya seperti itu tadi. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di konten selanjutnya kita buatkan konten tune up Satria Fu non balancer ya. Jadi ini sedikit penampakan kruk as Satria Fu yang sudah ditambah daging dan dimodifikasi. Ini nanti kita buat Satria Fu 250cc ya. Satria Fu non balancer. Jadi ini nanti nggak pakai balancer. Oke, lanjut, kalian nantikan saja konten-konten selanjutnya untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.